Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rosella Bunga. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih telah mensupport channel Rosella Bunga. Maaf teman-teman sedikit gugup ya ini. Nah, di video kali ini Rosella Bunga akan menyajikan sebuah video dari Pak Senior ini. Apa ini Pak Senior kegiatan kali ini? Ganti media lidah gajah yang jumbo itu. Tadi. Ganti media lidah gajah yang jumbo Pak Senior. Oh, sudah lama kata ganti medianya tadi. Oh iya. Mau ganti media ini teman-teman yang besar. Medianya kita lidah pakai gajah. Ini Pak Tadi. Jadi yang ekonomis ya toh. Oh. Ekonomis tapi bagus. Oh iya. Oh ini pembuatan media juga ya ini Pak Senior ya. Langkah-langkahnya ini teman-teman. Ini daun bambu, godong pring. Godong pring teman-teman. Daun bambu kita hancurkan seperti itu ya. Terus kita campuri pupuk kandang. Oh ini pupuk kandang. Ya, yang sudah difermentasi. Oh, ini pupuk kandang yang sudah difermentasi teman-teman ini. Ya. Terus dicampur jadi satu. Seperti itu teman-teman. Biayanya cuma ini aja Pak Nadi. Jadi yang ekonomis aja Pak Nadi. Yang ekonomis ya Pak Senior ya. Yang nggak beli. Ramah lingkungan ini termasuk ini. Jadi nggak beli Pak Nadi. Sabar Pak Nadi, jangan bikin dulu medianya biar sempurna. Siap Pak Senior, ini sudah siap menunggu ini. Teman-teman nih, kalau bisa kalau nonton jangan di-skip-skip ya teman-teman. Kan sayang durasinya ini kalau di-skip-skip buatnya kan panjang. Nah, ini sampai malam kita buat video ini masih karena repot itu tadi. Oh, tadi repot ya. Ya memang repot teman-teman kesibukan masing-masing ya kan. Ya, kebetulan mau lebaran banyak yang suruh bikin taman, suruh dekor rumah-rumahnya itu biar lebih indah katanya orang-orang itu. Dekorasi taman ya Pak Senior ya. Alhamdulillah lah. Pupuk kandangnya kok sedikit ini Pak Senior, enggak banyak ini. Ya lumayan lah, ini untuk ukuran pot itu Mas Adi, kita pakai satu ember ini. Daun bambunya secukupnya ini. Daun bambunya secukupnya teman-teman. Nanti kalau pupuk kandangnya banyak-banyak, pupuk kandang di sini kalau yang fermentasian gini beli Mas Adi. Jadi oh kita hemat beli, aja. Oh iya. Jadi pupuk kandangnya di sini kalau yang fermentasi itu beli teman-teman. Jadi biar lebih hemat pakai daun bambu. Ini kira-kira daun bambunya ada 80% ini Pak Senior ya. 80% ini daun bambu semua. Dihancurkan, nah itu caranya dikucek-kucek kayak gitu teman-teman. Ini teman-teman di rumah yang jomblo-jomblo kan nyucinya kan sendiri pasti jago ngucek. Sambil ngerokok bentar Mas Adit ya. Siap. Enggak puasa teman-teman. Jadi bebas. Nah ini potnya ini besar ya teman-teman. Ukurannya ini. Nah ini Mas Adit yang mau tak ganti media. Jumbo teman-teman. Nah ini karena sudah kelamaan saya enggak ganti media. Medianya cuma tinggal yang di atas. Oh medianya cuma tinggal yang di atas. Jadi akarnya ya yang di atas ini yang di bawah. Ini kok bisa kayak gini yang bawah ini Pak Senior? Dipotong atau gimana ini? Ya ini potong aja Mas Adit. Langsung dipotong aja Wak. Ya, dipotong seperti biasa Mas Adit ya. Untuk menajamkan cutter kita pakai nah inilah bumbu dapur. Pakai bumbu dapur teman-teman. Pakai bumbu dapur aja Mas Adit. Pakai bumbu dapur. Biar apa Pak Senior? Biar steril karena bumbu dapur ini ya bawang merah ini dia ada kandungan mungkin antibiotik juga. Jadi, oh gitu ya Pak Senior. Jadi biar steril ini teman-teman. Dan biar gak membusuk ya Pak Senior ya batangnya itu. Karena dia juga merangsang pertumbuhan akar juga. Oh iya. Langsung dieksekusi oleh Pak Senior ini. Potong aja Mas Adi. Habis yang bawah-bawah itu akarnya ya katanya nggak ada akar. Tapi kalau sudah besar gini agak keras Mas Adi ya. Keras ya Pak Senior. Iya. Nggak kelihatan.
katanya teman-teman enggak ada flash ini. Nah, ini sudah ada berapa senti ini, Mas? Ada kalau 35 senti. 35 senti teman-teman panjangnya. Boleh lihat Pak sendiri. Kita potong-potongin bisa jadi banyak nanti. Bisa saya pegang ya. Oh, ini teman-teman. Batangnya itu sebesar gini. Satu jempolan. Induan seperti ini, Mas Aziz, ya. Biasanya itu kita rangsang juga agar itu kita pakai bawang merah ini yang sudah kita hancurkan ya, yang sudah kita parut ya. Oh, diparut di air. Ya. Oh, dicampur di air, teman-teman. Ya, dicampur di air. Bawang merah yang sudah diparut dicampur di air. Ya. Lalu bagaimana ini, Pak Senior? Jadi untuk merendam akarnya ini, Mas Adit. Oh, direndam. Nah, ini direndam, teman-teman, caranya itu. Untuk beberapa menit ya. Ini untuk yang besar ini, teman-teman. Semua ini jadi, batangnya juga itu juga direndam teman-teman. Terus selanjutnya itu gini Mas Adit, jadi kita untuk pot ya gitu, dong. Ya. Untuk pot filter itu kita kasih bata merah. Bata merahnya gimana ini? Ya ini saya potongi seperti ini ya. Oh, nggak hancur sampai hancur ya Pak? Ya ini? Seperti ini ya, kita taruh di pot yang paling bawah. Jadi bata ini manfaatnya untuk filter, untuk media filter. Jadi biar lebih poros. Oh gitu. Dan lagian Mas Adit, bata merah itu ada kandungannya impra merah. Oh gitu. Jadi mungkin kalau ada kandungan impra merah, bisa daunnya itu akan lebih bagus lagi. Jadi humus-humus tanah itu nanti akan dimasak lah sama dia itu Mas Adit. Oh iya. Ya mungkin ya seperti inilah Mas Adit ini yang sudah kita jalani. Ya kita simak aja ya teman-teman, ini Pak Senior ini langsung masukkan medianya tadi yang sudah diberikan sama Pak Senior, dimasukkan dalam pot. Nah ini sebat dulu ini Pak Seniornya ini, biar fresh ini otaknya itu ya, biar cemerlang. Bawah itu sambil dikasih yang kasar-kasar gini nggak apa-apa. Oh, Mas Adit. Oh iya. Jadi kita lapis yang kasar gini nggak apa-apa. Jadi biar asin tanahnya itu lebih bagus lagi, bisa lebih poros lagi. Oh gitu ya Pak Senior. Nah, jadi kita lapis-lapis ini. Lapisi teman-teman. Daun bambu nggak ada menimbulkan jamur kok Mas Adit. Oh, daun bambu ini tidak menimbulkan jamur ya Pak Senior ya? Tidak Mas Adit. Anti jamur teman-teman, daun bambu, pring forever ini. Untuk merendam itu di bumbu dapur Mas Adit ya. Ya. Jadi kita ngukur lamanya itu ya, kita taruh media ini. Ya toh kita selesai taruh media ya baru kita angkat itu. Jadi ya kisaran mungkin ya, 5 menitan. Berapa menit lah? Oh, 3 mungkin lah, 3 menitan lah teman-teman. Walaupun kelamaan juga enggak apa-apa Mas. Malah tambah lama atau tambah bagus atau gimana Pak Senior? Ada efek maksudnya gitu. Oh, enggak ada efek. Walaupun lebih lama itu enggak apa-apa teman-teman. Kita tinggal tanam aja Mas Adit ya. Wis. Nanti kita kalau tanam, ini kan banyak akar-akar yang tumpul Mas Adit ya, karena dia enggak kena media ya. Iya. Ya seperti biasa, jadi kita juga nggak meninggalkan ini lumut. Iya. Wah ini, waduh nggak kelihatan teman-teman. Lumutnya nggak ketinggalan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau order silahkan hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi. Kan, Mas Adit, lumut itu sengaja nggak kita tinggalkan. Karena apa? Lumut juga nggak beli, kita cari aja dapat. Iya Pak Senior. Tapi kalau teman-teman mau nyari ya nggak apa-apa ya Pak Senior ya. Datang ke Rosella Bunga nanti tak antar. Datang langsung saja, datang ke stand Rosella Bunga bisa diantar sama Pak Senior. Dan kalau ada yang mau pesen, kita juga bisa redikan. Kalau mau pesen diredikan juga sama Pak Senior ini, teman-teman. Langsung ini sudah eksekusi. Bertahun-tahun enggak kita ganti media Mas Adit. Bertahun-tahun ini Pak Senior. Ya. Bertahun-tahun udah enggak diganti media. 3 tahun ini masih ini enggak kita ganti media. 3 tahunan Pak Senior ya. Ya, 3 tahunan. 3 tahun teman-teman enggak diganti media, sekarang sudah diganti media. Ya, jadi kalau ada akar-akarnya gini ya, kita tempelin rumput. Jadi nanti pengakarannya itu biar lebih cepat lagi. Ini akar-akar yang enggak kena media ini teman-teman ditempelin dengan lumut seperti itu.
Supaya apa Pak Senior? Pertumbuhannya akar nanti lebih maksimal. Oh gitu, ya ya ya. Jadi pertumbuhan akar nanti lebih maksimal teman-teman. Lebih maksimal lagi. Habisnya kita tutupi lagi sama daun bambu lagi. Terus ditimbun lagi sama daun bambu. Kalau seperti ini nanti kalau kita penempatannya itu benar, tanaman tuh nggak akan stres Mas Adi. Oh gitu ya. Ya, dia nggak akan layu apa itu enggak. Oh iya ya. Nah ini teman-teman tips dari Pak Senior ini bisa ditiru, kalaupun berani, kalau enggak ya nggak usah daripada. Tapi Pak Senior ini kalau teman-teman mau menanyakan cara perawatan bisa langsung tanya-tanya, nggak apa-apa, kita saling berbagi ilmu teman-teman. Ini aja sudah lumayan lah ini Mas Adit, ini sudah. Iya. Nah, ini nanti kalau ini batangnya akan besar Mas Adit ya. Iya. Nanti dia akan lebih cepat besar lagi, karena media-medianya maksimal lagi. Oh ini nanti bisa lebih besar lagi ya Pak Senior? Besar lagi nanti. Lebih besar lagi ini nanti teman-teman. Kita putar dulu kita lihat. Gonjreng sekali ini teman-teman, lihat coraknya ini. Memang lidah gajah ini sangat istimewa teman-teman. Ngomong-ngomong ini kok ijo-ijo ini kok bajunya sama daunnya ini sama ini. Ya kebetulan dulu kita itu adalah jadi buruh di perhutani Mas. Oh iya iya. Wah anggota perhutani ternyata Pak Senior ini. Ini kenang-kenangan Mas Adit. Oh kenang-kenangan, ini baju perhutani ternyata teman-teman. Nah ini lagi ya Mas Adit. Nah ini yang sudah kemarin yang tak lihatkan ya, yang nggak ada daun pancing. Oh ya. Ini nggak ada daun pancing. Ini kemarin pertumbuhannya kalau lumut sekarang. Ini kalau nah, ini sudah temen-temen. Daunnya sudah panjang 18 cm. 18 cm. Oh, nah ini. Boleh lihat coraknya Pak Senior kurang nah, jelas ini. Lah ini. Coraknya memang kayak gini teman-teman. Ini mungkin tambah daun satu lagi ya toh, akarnya bagus bisa dikasih media-media seperti ini. Oh iya iya. Bisa nah ini media. Ini akarnya sudah mulai keluar yang di atas ini. Iya iya. Nah, ini dulu batang-batang aja ya Pak iya, Senior. Iya cuma batang, daun pancing enggak ada. Nah ini akarnya kan sudah nyampe sini lah ini. Cuman batang kayak gini loh teman-teman. Iya. Tapi itu tumbuhnya itu daunnya 18 cm sudah. Dan kalau yang untuk bonggol ini Mas Adit ya. Iya. Untuk bonggolnya ini kita kalau motong itu dicari mata tunasnya Mas Adit ya. Kalau bonggol ini mata tunasnya teman-teman. Dan jangan lupa lagi ya. Biar steril lagi nih teman-teman bumbu ya, dapur. Bumbu dapur. Sangat ekonomis. Nah, ini. Murah meriah itu teman-teman. Jadi kita lihat, kita cari di mana ada mata itu tunas itu. Baru kita potong. Posisi itu kan paling bawah tadi ya Pak Senior. Ya, ini di bawah banget ini. Paling bawah. Kira-kira ada mata tunasnya atau enggak? Kalau enggak ya. Nah, ini ada mata tetap tunas. Tetap aja dipotong sama Pak. Ada mata tunas ya. Jadi kita potongnya aja ini Mas Adit. Langsung dipotongnya aja ini teman-teman. Aduh. Ngeri-ngeri sedap. Ya, kita itu kalau budidaya Mas Adi, jadi kita enggak mandang barang kita itu sebesar apa ya. Mau kita potong ya kita potong Mas Adi. Ini teman-teman. Nah, ini. Wah. Ini kan juga ada mata tunas ya. Jadi bisa kita potong. Ini walaupun mata tunasnya tadi. Enggak ada akar ya toh. Iya. Insyaallah hidup Mas Adi. Walaupun nggak ada akar, insya Allah bisa hidup teman-teman. Jadi ya itulah kuncinya keberanian lah Mas Adit. Jadi kalau ya, kita itu berani, ya hidup lah. Mintanya kita hidup. Potong-potong semua sampai habis. Ini ada mata tunas dua, nanti tumbuhnya juga dua Mas Adit. Lumayan lah Mas Adit. Los sih Pak Senior ini. Los tanpa pamit.
Dan ini kebetulan tadi kan airnya itu kan air air bumbu dapur. Iya, bumbu dapur. Malah ini lebih steril lagi nih teman-teman kalau kena air. Lagi ini Mas Adit. Ya, terus kalau batangnya ini besar Mas Adit ya. Iya. Ini nanti pertumbuhannya daun itu langsung besar juga. Oh, langsung besar ya, Pak. Cepat besar maksudnya gitu Mas Adit. Cepat besar. Jadi beda dengan yang batang-batang yang kecil. Iya, Pak. Nah, dan nanti ini ya toh, karena ini bumbu dapur kita juga belanja di warung, di pasar ya, jangan dibuang. Nanti disiramkan di sini, Mas Adit. Oh, bisa ya Pak Senur ya, disiramkan di sini. Di airnya ini bisa disiramkan di sini, teman-teman. Iya, itu akan lebih bagus lagi. Dan daun bambu walaupun besar-besar gini kita menghancurkan itu enggak ngefek, Mas Adit. Iya. Karena nanti kena air dia lembek sendiri. Oh gitu ya. Ya mungkin kita bikinkan video ini untuk hari ini ya. Cuma seperti ini Mas Adit. Oh cukup seperti ini aja ya Pak Senar ya. Maaf sekali kita bikin video malam karena kita terlalu sibuk. Iya, ini kontennya juga telat ya. Juga ya Pak Senar ya. Sibuk cari isinya toples. Betul itu. Waduh. Kalau enggak ada isinya kan enggak jadi lebaran, teman-teman. Jadi, guys, mudah-mudahan video yang kita buat manfaat untuk teman-teman di sana, Mas Adit. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Mungkin cukup segitu saja video persembahan dari Rosella Bunga tadi, cara pembuatan media sekaligus ganti media ini. Mungkin segitu saja ya Pak Senior ya buat teman-teman. Siap. Yang baru saja bergabung di channel Rosella Bunga, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat order bunga yang ada di stand Rosella Bunga, langsung hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi maupun yang ada di video ini, teman-teman. Mungkin segitu saja, sampai berjumpa di video Rosella Bunga selanjutnya.